Halo Sobat KZ dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di Silver KZ Channel. Melakukan hal yang bodoh karena banyak sekali yang lewat. Bisa dilihat ada orang gila lari di sebelah sana. Nani? Pergi. What are you doing? Ya udah, ini setiap hari Minggu sebenarnya KZ biasa bikin apa ya, kayak latihan-latihan kecil di Saparua Bandung, ya bikin-bikin kayak apa ya namanya, video-video fighting-fighting gitu. Biasanya sih dipakai untuk performance. Nah sini kebetulan Aji nggak sendirian, bareng ada si Jajang, terus ada siapa itu tuh, woi siapa? Naila. Ada Naila, ada ini yang di belakang nih, iya. Ada Riku, terus yang kameranya siapa itu? Ini tuh bisa digini. Halo. Ya biasanya kita kalau tiap minggu di sini tuh latihan bikin-bikin apa namanya buat latihan drama. Suasana juga di sini ramai banget ya. Bukan ada yang lagi ricu atau apa? Ayo. Nah, enggak, kita mau ngapain sih bikin apa? Bikin koreo fighting. Koreo fighting. Nah, dan juga body drop. Body drop berarti ngejatuhin body. Body kan badan. Drop kan jatuh. Jadi ada air. Di air itu water drop. No drop. No drop, no bocor-bocor. No drop. Kita bikin apa? Body Korea drop, koreo simpel sama body drop. Sebenarnya kalau dibilang kita profesional, kita belum seprofesional yang profesional lainnya, yang tapi lain. Kita lebih profesional ke arah untuk anak-anak yang standar cosplay-nya aja. Jadi enggak ya, standar yang, performance lah. Iya, enggak sampai yang ekstrim banget. Jadi memang yang standar untuk kelihatan bagus saat ada di atas stage atau panggung ya. Mau dari mana dulu nih? Bebas. Pukulan ringan berarti. Pukulan ringan sendiri kan banyak macamnya. Ada tetap. Gimana? Pukulan ringan ya? Ini pukulan ringan ya? Gimana? Nah, gimana? Mau lurus atau pukul? Kan kalau misalnya dalam bela diri ya. Kan kalau misalnya bela diri, ini bela diri ya. Bela diri, pukul lurus tuh pasti karatnya lalu ke sini dulu hati ini kalau lurus. Cuman kalau di performance kan nggak mungkin kayak gini, terus kan nggak mungkin ini juga pukul-pukul parah muka kan pasti gini. Sedangkan kalau di pertunjukan pasti ada yang kayak gini ya. Masa iya sih lawannya baik banget ya nggak dilawan gitu. Contoh aja beberapa jenis pukulan yang kita udah setting supaya targetnya memang kesana, ke arah misalnya ke arah ulu hati, tapi sepersekian detik sebelum mengenai sasaran itu kita bisa belokin supaya apa ya namanya gitu, lebih safety lah. Contohnya kayak gini, ini ke arah ulu hati tapi akan ditangkis begitu masuk. Ini segini tapi kita udah ngarahin ini nggak akan kena ke sini, udah jauh jaraknya, kita udah ke bawah dulu. Cuman kalau misalnya di dalam film itu pasti akan kelihatan, oh ini emang gak akan kena kesana. Tapi kalau di panggung kan itu gerakan cepat, jadi kalau di panggung gak akan sampai kelihatan. Contoh ini kayak di panggung, cepat ya. Terus kita memberikan efek sebab akibat itu seperti ini. Ketika mukul cepat, lawan tuh bereaksi menangkis gerakan, jadi kelihatan seolah-olah itu benar-benar ketangkis. Contoh tahan ya, tangkis 1, 2. Nah. Jadi 1, 2.
kita udah tahu nih gerakannya bakal ke sini, tapi lawan main kita tuh reaksi, dia udah gerak juga ke sana. Nah, jadi kalau misal dibikin video itu udah jelas banget pukulan itu nggak bener-bener ngarah ke sini. Nah, ke sini. Tapi udah diarahin ke sini. Cuma ini tinggal dan dia udah reaksi. Kedua, jarak antar pemain juga jangan terlalu jauh-jauhan. Jarak segini, nah ini biasanya post player itu melupakan hal-hal seperti ini ya. Ini jarak-jaraknya segini, munduran ya. Jarak segini nih, pukul 8, contoh. Oh, ini udah kelihatan ke kanan. Jarak segini, maju juga, udah kelihatan. Usahain jarak gerakan ke antar pemain itu adalah satu kaki dan satu pukulan antar pemain. Contoh, ini jarak yang paling benar antar pemain. Oke. Jadi ketika ada pukulan masuk, pukul. Ini kelihatan logis. Jadi setelah ada gerakan seperti itu, kita bisa bikin koreonya dengan logika yang benar. Yang menghindar atau bisa tahan atau mungkin bisa langsung pukul lagi. Contoh, ini pukul lagi ya. Misalnya, kita pukul, dan ini langsung masuk. Kita tahan. Bandingkan dengan yang jaraknya jauh. Coba, ini udah kelihatan. Ini segini tuh udah dari jarak. Jadi kita kalau mau bikin gerakan itu harus patokan segini, patokannya nah segini. Ini batas maksimal safety-nya, batas safety. Safety juga bisa diakalin dengan ada gerakan seperti ini, pukulan masuk. Pukul kalau misalnya udah ragu, mundur aja. Pukul juga jangan arah ke sini, terkecuali lawan mainnya udah benar-benar tahu nih saya bakal pukul ke sini, saya bakal nakis. Jadi udah jelas ke sini juga. Misalnya ya, ini arahnya ke arah muka nih. Lawan tuh udah pasti. Tapi kalau misalnya yang baru nyoba tiba-tiba belum pernah adegan fighting, tahu-tahu langsung adegan seperti itu kemungkinan kenanya tinggi. Ya, kayak gini ya, ini dekat nih, dia enggak pernah main nih. Ini pasti udah langsung ke sini. Otomatis ke muka. Makanya kenapa kita agak jarak segitu. Jadi pukul tuh udah kelihatan pasti nggak kena. Dan ini memberikan reaksi. Jadi lawan yang sana akan menutupi gerakan kita yang di sini. Yang jelas-jelas sudah pasti nggak kena. Ini dari jarak. Kemudian pukulan tuh bukan cuma ke perut, ke muka, tapi juga biasanya ada yang kelihatannya tuh pengen variasi yang pengen keren. Nah, misalnya kayak gini pukul ke atas. Mungkin kalau di bela diri sendiri nggak ada ya. Cuman gimana caranya supaya pukulan ini bisa kelihatan bagus adalah kalau misalnya kita sepintas nih, ini mukul nih. Tapi si lawan yang nggak main itu bakal ke muka atau nggak? Ini dia nunduk doang, apa namanya? Nggak maksimal dia nunduk itu, akan terlihat aneh. Cuman kalau dibikin choreo fighting yang benar, bagusnya adalah contohnya gini. Nah, jika ini udah masuk, lawan tuh memberikan gerakan lagi. Nah, ini udah masuk lagi. Jadi ketika ini udah kena, misalnya kena lagi nih, ini mukul. Ini mundur. Nah, jadi contoh cepatnya kayak gini lah. Ini pun kita juga udah pakai gerakan yang safety, jadi tangan tuh udah kesini. Soalnya kan kalau misalnya aslinya kan nggak mungkin, udah pasti kena. Tapi kita udah tutupinnya langsung dengan gerakan lain. Contoh yang dari awal ya, yang dari sini. Satu, dua. Orang nggak akan kelihatan seperti lagi nahan pukulan. Coba aja. Kecuali kalau gerakannya selambat ini. Kalau lambat kelihatan. Tapi kalau di panggung, kedua, mundur. Jadi choreo fighting itu juga harus
kencang dan bertenaga, bisa juga pelan asal si pukulannya itu tepat dan arahnya tepat mau kemana. Dan yang pasti harus kita lebih aman ya, safety antar pemain seperti apa. Jadi bisa dibilang harus, bisa dibilang janjian mah janjian dulu lah. Iya, soalnya banyak yang kayak gini meremehkan, akhirnya malah set ke sini, nggak taunya dia pukulnya ke sini, tang selesai. Mending kalau ke sini, kalau ke sini. Insyaallah. Insyaallah kita bertemu dengan satu buah tiket yang mengarah langsung ke Maha Yang Maha Kuasa. Ini salah satu contoh yang berikutnya ya, kita coba. Ini variasi berikutnya. Yuk, yuk. Ini kita udah tahu gerakan ini tuh pasti nggak akan mengenai lawan satu sama yang lainnya, karena kita udah jadian. Lu bakal mukul kayak gimana, yang sini bakal nakis seperti gimana gitu. Jadi sobat Gajah yang nonton nggak perlu diskusi untuk adegannya gini terus tiba-tiba kalau misalnya ini lupa sini gimana. Karena ini bisa diakali dengan yang namanya improve mendadak. Contoh satu dua nah gitu pas di sini. Kalau misalnya udah biasa main, biasanya lompat hal ini refleks. Satu, dua. Tapi kemungkinan yang seperti itu bakal kacau gerakan. Iya, merubah jadi merubah edisi gerakannya. Agak merubah gerakannya seperti apa? Setelah dijanjikan. Cuman yang seperti itu biasanya udah sering latihan bareng ya, kayaknya nggak langsung hari itu bisa kayak gitu, karena kemungkinan kalau yang nggak biasa latihan bareng itu bakal berhasil seperti ini ya. Satu, dua, wassalam. Ya lupa aja dada. Itu contoh variasi pukulan, dan masih sebenarnya masih banyak lagi variasi pukulan-pukulan yang lainnya. Ada yang dia pun ikut, terus apa namanya, misalnya sana mukul ya, ini salah satu contoh kan. Mukul ke sini kan, ini masih bisa begini. Mukul lagi ke sini masih bisa, masih ada variasi tendangan lagi. Tendangan juga macam-macam. Macam-macam. Ada banyak. Tendangan ke depan, ada yang depan, samping, belakang, samping. Ada yang lutut. Ya, lutut. Cikut di sini. Ada yang di lutut ditendang. Dan banyak macam. Oke. Kayaknya yang untuk pukulan seperti itu dulu lah. Untuk fighting di opening kayaknya cukup lah ya, segini-gini dulu. Nanti ke depannya kita akan bikin yang lain lah untuk gerakan, mungkin koreo khusus ya. Nah sekarang untuk apa tadi lu mau ngapain? Body drop. Boleh. Body drop. Body drop adalah teknik menjatuhkan diri dengan cara yang seaman mungkin. Ya biasanya sih teknik jatuhan dilakukan dengan tingkat safety yang aman lah. Sebagai contoh untuk kalian yang baru belajar, kalau mau belajar body drop usahakan lancarin dulu rollingnya yang benar. Okay. Karena semua basic dasar dari rolling. Kalau misalkan rollingnya salah, insya Allah salah semuanya. Nah, mungkin nanti kedepannya kita akan kita nanti tutorial rollingnya rolling kayak gitulah. Nah, sekarang mah ini body salah satu contoh body drop. Mau di mana? Mau nyobain sini? Ke sana? Sini aja lah. Ada sana yuk, pindah yuk, cobain. Ini satu contoh. Yuk kita cobain. Ini satu contoh body drop tanpa adegan fighting. Misalnya jatuh. Salah satu contoh. Contoh yang lainnya, biasanya kalau di panggung nggak akan kelihatan. Ada juga yang samping, biasanya kalau samping itu kayak gini ngejatuhinnya. Jadi kayak dilempar, lempar, dan... Oke. Okay. Itulah kalau ya, samping gitu. Kurang lebih. Jadi tetap safety juga lah. Jadi kita jatuhnya benar-benar se-safety mungkin, nggak langsung ke titik yang paling fatal. Nah, contoh yang kalau sudah dengan gerakan yang tadi itu dilengkapi, misalnya kan kalau misalnya jatuh kan nggak mungkin yang namanya fighting itu nggak ada sebab langsung jungkir, itu aneh. Jadi kita akan bikin satu gerakan yang kira-kira logikanya masuk ke adegan yang jatuhnya seperti tadi. Contoh yang kita bikin baru lah. Ini kita kolaborasi nih tadi pukulan sama sedikit tendangan, terus terakhirnya teknik jatuhan ya. Ini nama ini 1 2 3
kita kolaborasiin, kita kolaborasiin gerakannya seperti lihat pelan-pelan aja dulu. 1 2 stop. Jangan tekan. Oke, 2 2 1 2 sebenarnya kalau di panggung gerakan seperti itu bisa kelihatan, kok kayaknya mukulnya nggak kena. Kalau di video diperlambat atau seperti apa tadi kan jelas-jelas nggak kena tuh, jauh banget jaraknya. Cuman kalau untuk sekedar pertunjukan panggung itu cukup untuk melakukan hal tersebut. Tapi memang lebih bagus lagi sih seolah-olah lebih kena lagi. Jadi lebih mau dapetin feel-nya lah. Dimasukin ke video pun itu udah kelihatan, kayak kena beneran. Seperti itulah contohnya. Oke, mungkin sekian dulu video tentang bukan tutorial sih, kita kayaknya ya, pemberian sedikit ilmu tentang Korea fighting di cosplay ya, panggung cosplay ya. Enggak di pandangan mungkin kalau yang lain bukan silakan. Panggung film ya, bukan film, film untuk stand film. Beda ya, kalau stand film lebih kompleks lagi. Lebih kompleks lagi dari gerakan, terus cara pukulan itu nah, jauh. Biasanya juga kalau untuk stand film ada properti-properti yang digunakan kayak dihancurin dan si orang itu body drop langsung dijatuhin ke properti itu. Iya, dan nggak langsung menerima kayak ke ya. Kalau di panggung mah tahu sendiri lah ya. Panggung itu ketika kebanting, bruk langsung di atas panggung. Kita nggak ada matras. Nah, kalau di film kan dengan teknik pengambilan kamera aja udah kelihatan, oh ini ngambilnya di sini nih, nanti pasang segini dia pindah kamera kemana. Sedangkan kalau di panggung cosplay ada kita mau janjian dari depan, kita kan gak mungkin janjian kan. Mungkin sedikit dari kita, mungkin kita memang yang tidak terbaik, bukan ya profesional yang tapi baik, tapi kita mengerti caranya, jadi saling berbagilah. Dan mungkin dengan adanya video ini bisa mengedukasi cosplayer-cosplayer baru yang ingin adegan fighting. Jadi adegan fighting itu nggak harus bisa salto, nggak harus bisa give up yang kayak gitu-gitu, nggak. Tapi dengan gerakan yang biasa aja kita tetap bisa memberikan yang terbaik kok. Karena nggak mungkin kan kayak gini tiba-tiba mulia di sini, bubuk, dia harusnya jatuhnya kayak tadi, tapi tiba-tiba salto, kan nggak lucu. Ya seperti itulah gambar-gambarannya. Ya, sekarang pikir logika, ada udah orang udah diserang jatuh. Masih bisa ngebalikin ke belakang. Itu. Wah, dia udah keserang loh itu. Ya, seperti itulah contoh-contoh yang apa namanya ya, akan baik, kita ya. Akan apa sih? Itu kedepannya kita akan menyampaikan lah ya. Oke, jadi gini aja. Apa namanya? Mungkin sekian dulu untuk kali ini tentang tutorial fighting ala apa? Kala kita untuk stage cosplay ya, jadi ini untuk di stage cosplay, bukan untuk stage film. Terus juga mungkin untuk cosplayer-cosplayer yang ingin pertunjukannya bisa lebih baik dan lebih aman, memang latihannya nggak gampang. Yang tadi juga kelihatannya cuma gitu doang, tapi kita bermain dengan yang namanya bahaya, dengan bahaya. Mungkin segitu dulu, sampai berjumpa lagi di bahasan tentang Korea Fighting berikutnya. Mungkin Riku nanti bakal ikut kolaborasi lagi tentang adegan-adegan pertarungan ini. Ya, mungkin pokoknya yang ditunggu aja lah. Banyak nanti tutorial-tutorial untuk Korea Fighting. Ya, yang pasti kita nggak akan bikin tutorial untuk mati. Ya, kita tetap melakukan Korea Fighting secara safety. Sehat. Ya. Oke, sampai berjumpa lagi di bahasan kita berikutnya. Yo, dadah! Oh, ya. Tentang bahasan mengenai goblok sialan sesat banget. Halo sobat kaca dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di goyang hidup malah joget anjir bunyinya itu loh.